Nah, teman-teman, jadi kemarin tuh ceritanya motor ini tiba-tiba nggak bisa di starter ya. Maksudnya nggak mau nyangkut. Di starter sih bisa, tapi cuman los aja ya. Terus motor ini tuh nggak ada engkolannya. Engkol starternya nggak ada kan. Jadi kalau di starter tuh kayak gini doang ya. Coba kita kontakin dulu, dia los ya. Nah, dia los tuh. Nah, emang gitu-gitu aja tuh. Oh, nah itu masalahnya teman-teman. Nah, jadi kalau kondisi seperti ini, kalau untuk dalam keadaan darurat ya, teman-teman lakukan aja seperti ini dibuka nih yang tutup sebelah sini ada kipas kan. Ini kan motornya miosol ya. Buka sebelah sini tutupnya. Terus teman-teman boleh lakukan dengan cara seperti ini. Ya, jadi ini kita bisa lakukan dalam keadaan darurat. Intinya jangan panik dulu teman-teman. Karena kemarin saya juga tuh posisinya lagi di jalan. Ngalamin mau cari bengkel juga jauh ya. Kita nanti modalnya tali rapia sama obeng kembang ya. Jadi di motor tuh kalau bisa ada obeng kembang, tang sama obeng min lah, kunci 10 itu aman lah. Masih bisa kita tanggulangin. Nah, kita lakukan dengan cara seperti ini teman-teman. Ini cara mudah sekali untuk kita ngidupin ya dalam kondisi darurat. Tapi dengan catatan motornya harus tok cer. Kalau susah mesti berkali-kali teman-teman. Oke, seperti ini caranya. Cukup mudah teman-teman ya. Jadi kalau di jalan kita mengalami masalah yang sama, motor engkolan starter manualnya udah nggak ada, starter tangan juga nggak bisa tombol ya, bisa lakukan dengan cara mudah seperti ini. Modalnya cuma pakai tali rafia aja teman-teman ya. Nanti kita buntel-buntel barang beberapa ya, jadi agak tebal dan putarannya nggak boleh salah ya seperti tadi. Jadi nggak boleh sampai terbalik mutarnya, sesuai arah putaran mesin ya. Jadi seperti itu saudara-saudara, video kali ini sedikit berbagi aja, semoga bermanfaat ya teman-teman. Kita dapat lakukan ini dalam kondisi darurat, apabila bengkel jauh atau bengkel tutup teman-teman boleh lakukan ini. Semoga bermanfaat teman-teman, sampai jumpa lagi.